Beberapa waktu lalu, Kabupaten Pati sempat mendapati kunjungan khusus dari anggota Komisi 1 DPR RI. Atas dedikasi yang tersirat dari figur nomor 1 di Kabupaten Pati, Bupati Herianto kebanjiran apresiasi dari anggota Dewan ini. Joko Ujianto, anggota Komisi 1 DPR RI, menganggap kinerja Bupati Herianto patut diapresiasi karena memperhatikan masyarakat pinggiran. Setelah ini, dan saya sungguh sangat bangga dengan Bapak Bupati ini yang sangat koordinasinya sangat luar biasa. Jadi saya merasa terbantu, merasa saling gayung bersambut kalau saya bekerja sama dengan Pak Bupati ini di dalam rangka sama-sama mengangkat. Saya cuma mendorong Bapak Bupati untuk secepatnya mensejahterakan masyarakat kita. Eskalasi pemberdayaan masyarakat memang sudah sewajarnya rutin dilaksanakan. Seharusnya hal itu mampu menjadi parameter sebagai pijakan ke jenjang yang lebih baik. Oksanura J, Simpang 5 TV melaporkan.